Ngapain? Ngapain? Sayangnya ngapain? Kamu ngapain? Lagi sih ada? Ngapain sih? Mau kemana kita? Mau kemana? Kok lo apa? Mau beli batik. Batik apa? Apa batik? Wisuda. Wisuda? Oh mau wisuda? Nih? Apa lagi ini? Tapi cari batik. Jadi kebayang. Oh gitu. Yaudah, ya. Halo guys, welcome back to our channel Mirta Armia. Apa? Udah keluar. Udah keluar terus. Udah pegang sendal. Guys, jadi kita hari ini itu mau belanja baju batik karena Nada beberapa hari lagi mau wisuda. Jadi kita mau jadi seragaman, tapi kita lagi mau nyari yang cocok kira-kira yang mana. Dan lagian juga kalau teman-teman ada follow Instagram saya, itu kan baju batik saya itu 2 sampai sobek karena berat badan saya nambah 10 kilo. Jadi ya sekalian nyari untuk ke kondangan juga, semoga ada yang cocok. Jadi yuk ikutin belanjaan kita. Oke, guys, kita udah di mobil, di jalan. Kenapa saya lagi selfie? Ke selfie juga. Dan jadi kita mau belanja di mana nih? Ratu. Mau di Ratu langsung atau mau di tempat lain dulu? Tempat lain di mana? Kok mereng-mereng? Di mana kira-kira? Oke guys, jadi kita ada nyampe di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nih, kita masuk ke toko ini dulu. Sana siap? Udah, yuk turun. Kebaya. Ini banyak guys, bingung kita nih. Nah, tuh, pilihannya. Ada dua motif guys, kira-kira bagusan mana ya? Ini atau ini? Ada lagi pak. Nah, tapi bahannya ini sampelnya ke sini sih pak. Masuk ke sini lebih nimbul. Nih. Ini bahannya dingin nggak? Dingin ya bang. Ini dia katun ya, katun babi deh. Setelah bahannya yang ada seratnya itu nggak? Yang ada serat nanasnya. Iya. Oh, ini ya? Ini dobi dia. Cuman dia Jepara punya, batik Garbi. Tuh, enak. Yang mana kira-kira lebih bagus? Ini bagus nih, Kak. Ini tuh. Ya, motifnya sama, beda warna. Enak. Ya, lah, iya. Ini motif baru. Nih. Warnanya beda. Bingung ya, batik nih ya. Apa nggak pernah beli kain baru nih, cari kain batik? Biasa cari yang udah jadi. Soalnya bingung. Lihat bahan apa? Karena juga bingung. Terserah. Aku lihat ini dulu. Ini dia kak. Baru nanti. Iya, abang terserah, beneran. Kali ini abang ikutin Nada aja, kan Nada yang sudah. Coba ngeliat. Kecuali nanti ya untuk kan, beda warna, beda baju pesta pengantin baru abang pilihin. Ya dulu. Satu ini satu motif dia, satu warna satu motif. Rame kali ya? Enggak, dia motifnya tetap atur motif dia bang. Kalau corak kayak gini kita atur motif. Kalau yang lain enggak? Dia banyak bang. Atau ambil motif kayak ini. Ini dia bidang besar, cuman di abstrak. Nih. Kurang. Abstrak ini dia bahannya bang. Kurang nggak? Jangan dulu nggak. Yang mana jadi? Itu mau ambil. Dah. Udah fix yang itu. Ah, apa yang ikut kali ini? Kecuali nanti waktu baju pengantin. Bingung. Atau mau mutar dulu? Iya makanya. Nggak apa-apa, nanti kita balik, kita ambil pasti. Sam, mau lanjut cari apa makan dulu? Lapar. Iya deh. Warung Asahi nih, ini salah satu warung legend jalan ini guys. Nah kalau di sini kayaknya nih bisa milih sendiri nih, pas mana gini deh. Wow, menunya banyak juga nih.
nih, tinggal milih nih. Sudah banyak yang habis. Sudah banyak yang habis ya, Bu ya. Biasanya. Bu, ada somainya juga? Somainya ada. Oh. Atau... ini emang salah satu yang terkenal somainya, Bu ya. Iya. Dari tahun berapa nih, Bu, bukanya? Tahun 85. 85, belum lahir. Yuk, di sini aja. Nata mau pilih dulu nggak lauknya? Emang sama ya? Juga. Udah, sama ya. Sama ya, dua ya. Oke, pesanan kita udah nyampe ya. Nih, pakai saus. Ada cabenya juga, guys. Ini penampakannya. Wow. Coba, cobain. Enak nggak? Enak. Mantap ya. Nah, ini legend nih. Apa? Bumbunya beda dari yang lain. Bumbunya gimana rasa bumbu ya? Rasa bumbu kacang. Somainya? Tapi beda. Somainya juga enggak terlalu lembek. Enak. Enggak banyak tepungnya. Oke, okay guys. Jadi kita makan dulu. Jangan lupa makan somai. Mau kemana-mana mau makannya somai. Oke guys, kita udah siap makan. Udah semuanya bersih piring nada nih. Nah, yuk kita anting lagi baju batiknya. Oke, jadi kita masuknya ke toko Bina Usaha 3 sekarang. Nah, ini kayaknya lebih besar nih. Ada dua pintu ruko. Banyak aja sama abang tuh. Batik. Batik ini batik semua. Bagus. Suka. Nadanya suka enggak? Suka. Atau mau cari pilihan lain enggak? Nah, ini pilihan lain. Tapi lebih bagus yang ada pegang ya. Ini masuk ke pin. Yang ini dia masuk kemari. Atau ini lebih cantik. Tapi lebih mewah yang ada pegang itu. Ada perbandingan lain nggak kira sama itu? Cocok kan? Cocok. Nah itu bagus tuh. Cantik nada pakai. Oke. Okay. Dah. Jadi dia kalau beli sesuatu emang harus banyak keliling ya. Iya. Apa? Bagus buat sehari-hari. Apa juga kayaknya itu? Untuk kondangan. Bagus enggak pada lama itu orang. Iya. Kalau ini? Iya, siap. Bagus. Bahan kayak gini, Bu. Pakai tanah jin ya. Ini bahan ya. Seru muda. Iya, bagus ya. Ambil. Nih, salah satu yang paling repot tuh ketika cocokin baju sama warna jilbab. Sesak nafas. Waduh, ya inilah wanita ya. Kebayang nggak berapa warna. Kalau cocok mah, kalau nggak hitam, putih, ya udah itu biasanya. Hitam, putih, selesai. Kok pink tadi ini? Nah, itu masuk kalau yang baju itu aja. Nah. Ya, ini masuk ini. Ini satu komplit. Nah, masuk tuh. Ini lebih gelap. Iya, tuh kayak abu-abu, bukan lagi pink. Itu kan emang jauh emang kayak abu-abu udah warnanya. Ada jauh kayak. Nengok nih, kalau di kamera emang nampaknya sama. Di kamera, Bos. Ya udah, kita coba lain. Ya, ini mirip nih warna sama ini. Nah. Tapi itu kan? Kain puring. Ya udah, penting kan bisa nutupin kepala, sama aja. Enggak gitu. Ya penting nggak nampak rambut, nggak nampak orat, dah ambil ini aja. Nggak bisa dipakai ini. Bisa coba tes abang pakaiin. Keduduk juga tuh.
Kan? Bener kan? Ini cewek berarti rok sama terbang kan? Iya. Rok pulang bareng. Oh, pulang bareng. Oke. Oke. Udah siap kan belanja kan? Dari kemarin ngajak belanja. Dah. Nah. Bina usaha. Berapa lama, Bang? Udah buka, Bang? Sudah berapa lama ya? Di sini udah 9 tahun, 10 tahun. 10 tahun ya. Yang dulu di Pasar Aceh. Pasar Aceh. Pasar Aceh 15 tahun. 15 tahun. Ini salah satu pelopor nih di Aceh. Oke, udah kelar belum? Belum. Belum. Oke, guys. Kita ngikut lagi, guys. Hati-hati nyebrangnya. Hati-hati nyebrangan. Tabrak nyamuk nanti. Kasihan nyamuknya. Oke, guys. Jadi kita sekarang ke sini. Farmasi tekstil. Oke, semoga aja kita ketemu di sini biar enggak muter-muter lagi, guys. Nah, dah, dah cukup tuh. Sampai. Oh, belum. Nah, itu udah mirip tuh. Nah, ini. Ini bahan apa namanya, Bang? Baby doll Armani. Baby doll. Nah, cocok. Nah, bungkus dulu, cocok. Ini cocok sama ini, Armani ya. Itu apa? Bang, baju batik Anda jadi ada, Bang? Enggak ada kita, Bang. Enggak ada, Bang. Baby doll Armani. Baby doll. Dompetnya. Oke, guys. Aduh, kita udah siap belanjanya. Panas, guys. Inilah kebahagiaan seorang suami ya. Bisa menemani istri belanja. Suka dukanya. Saya kenapa? Aduh. Ini bukan, itu bukan. Ya begitulah kalau cewek belanja ya, sayangnya. Kenapa begitu? Kenapa begitu, cewek? Abang lebih parah. Oh iya, abang parah. Enggak kok, abang cepat belanjanya. Itu cuma 2 toko. Iya, tapi panas. Kalau abang kan enggak di panas-panasan. Abang lama, berjam-jam. Tapi di tempat dingin, di mall. Guys. Enggak juga, beli. Jadi, bentar. Ini kan kita kan baju kan mau jahit kan? Mama juga mau jahit kan? Gimana kalau kita prank mama juga? Jadi nanti kita coba warna rambut, warna hijau ya, kayak bagusnya. Atau biru. Terus kita lihat reaksi mama seperti apa. Gimana sayang kira-kira? Kok gak ikutan? Iya lah, mama mertua. Mama kalau gak ikutan pasti 100% ngomong bahasa Aceh. Nanti yang dari luar kota bingung mereka. Tapi kalau ada nada, masih pakai bahasa Indonesia mama. Ya, ikutan ya. Ya kan yang ngepranknya abang bukan Nada. Ya terus Nada ngapain ikutan? Nada duduk belakang. Nada jujur. Ini bisa hilang nih. Dia nggak bisa diajak kerja sama, guys. Susah. Ya sayangnya? Nggak bisa bohong. Alah, gayamu. Pernah nggak Nada bohong? Sering. Astagfirullahaladzim. Enggak. Fitnah. Oke, coba nyanyi lo. Halo, tes 1-2, dicoba. Kok nyanyinya itu? Yang penting nyanyi. Ya bener lah nyanyinya. Guys. Aduh, pedes. Perut kerem, bibir. Doer. Doer, badan keringatan. Ampun dah. Ya.